Ya, ini adalah pemandangan dari perbatasan Indonesia Timur Leste antara distrik Meliana dan Kabupaten Belu. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste. Ini adalah Desa Builalu, Kecamatan Lamaknen, dan di sebelah sana adalah distrik Meliana Timur Leste. Ya teman-teman, hari ini kita rencananya mau silaturahmi ke Pos TNI. Kemarin ada mereka baru serah terima dari 744 yang masuk baru itu 742 dari NTB. Jadi kita belum sempat ketemu, belum sempat silaturahmi. Jadi hari ini rencananya kita mau silaturahmi dulu biar bisa saling mengenal antara kita di pos-pos perbatasan, biar koordinasinya baik, komunikasinya baik, tugas kita di perbatasan juga bisa berjalan lancar. Ada rencananya sebentar kita dengan rekan-rekan dari pos polisi perbatasan. Yo. Lumayan tanjakan. Setelah kemarin giat silaturahmi kita di pos TNI, hari ini kita jadwalkan untuk patroli bersama, patroli patok di perbatasan. Mungkin bulan berikut lagi kita ke patok berikutnya. Tapi informasinya kalau sepanjang ini ada patoknya sampai sana. Batok tengah kali lagi sampai ujungnya. Ada satu atau dua? Jadi kita cuma satu-satu saja. Sekitar ini.
mesin. Jalan. Ini yang paling keren di perbatasan. Pemandangan di sepanjang perjalanan patroli ini, sawahnya hijau semua. Wah, ini tulisan tidak ada lagi. Ini harus di ulang ini. Tulisan tidak ada. Oke. Di atas ini. Ya, jadi ini masuk zona bebas. Yang itu ada anak-anak dari Timor Leste. Mereka mandi di sini. Ini air yang nanti mengalir ke irigasi sana. Dia masuk ke Indonesia. Oke. Ya, jadi air yang kita mandi biasanya itu di dekat pos, airnya dari sini yang kemudian juga nanti dibagikan ke sawah-sawah masyarakat. Terima kasih.
Nah, ini dia patroli kita selesai sama dengan teman-teman dari 742 dan juga rekan-rekan dari Pospol. Wah, pemandangan ini keren. Geser ke sebelah, kok. Sama-sama tuh, rame-rame ke sebelah. Kita minum-minum dulu. Nanti baru sana tuh. Ngopi kah? Siap. Oke. Ya, kalau pos di atas. Belum ada yang berkeluarga? Belum ada. Oh. Ya teman-teman, sekian dulu cerita kita hari ini tentang perbatasan. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Thanks for watching and bye. Thank you.